Rumah mampu milik berkeluasan 1,000 kaki persegi beserta pelbagai kemudahan awam dengan harga RM300,000. Itu tawaran Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC dalam melunaskan tanggungjawab sosial perumahannya kepada golongan sasar dengan harapan membangunkan sektor perumahan lebih teratur untuk dinikmati pelbagai lapisan masyarakat. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo yang juga pengerusi PDC berkata, antara empat tunjang utama visi Pinang 2030 adalah meningkatkan kualiti kehidupan merangkumi isu awam termasuk perumahan. Selari visi itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menyediakan 106,742 unit rumah mampu milik sejak tahun 2008. 34,388 unit telah siap dibina, 20,180 berada dalam pembinaan dan 52,174 unit telah diluluskan pembinaan. Dalam jumlah itu, PDC menyumbang 21,484 unit rumah mampu milik dalam tiga kategori dengan harga RM42,000 hingga RM300,000. Perumahan dua residensi di Teluk Kumbar antara projek PDC yang telah siap dan diserahkan kunci kepada 694 pemilik rumah berkenaan semalam. Ia terletak di persekitaran yang selesa, sejajar dengan hasrat membina negeri bersih, hijau, sihat dan selamat dengan kos RM145 juta. Dan ini adalah satu contoh yang terbaik kerana ini adalah satu daripada skim perumahan di bawah kerajaan negeri, di bawah naungan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang ataupun PDC, yang mana sebelum COVID pun kita menunjukkan keprihatinan kita terhadap golongan pembeli dengan memastikan harganya sememangnya kurang daripada siling harga yang kita ada dalam garis panduan yang wujud untuk rumah mampu milik. Jadi size dia dikekalkan. In fact, this is a unit yang kita ada ialah yang bersaiz 1,000 kaki persegi, iaitu kurang lebih daripada saiz yang diperuntukkan, iaitu 850 kaki persegi sahaja. Projek dua residensi mempunyai dua blok dengan jumlah 694 unit merangkumi tiga kategori dengan harga RM72,500, RM250,000 dan RM300,000. Tujuh unit rumah kedai, tiga dan empat tingkat disediakan sebagai kemudahan sampingan. Ia juga berdekatan jambatan kedua dan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Yang paling penting saya rasa di sini adalah kewujudan satu pulang untuk rakyat Pulau Pinang mendapat perumahan yang mereka mampu. Satu, dalam satu tempat yang saya rasa mempunyai satu view cukup menarik dan kualiti yang kita banggakan.